Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menyikapi kondisi terkini dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law, kami sangat menghargai aksi unjuk rasa adik-adik mahasiswa dan para buruh yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kontroversial ini. Kami memahami hal itu sebagai wujud panggilan nurani kecendekiawanan selaku insan kampus. Oleh sebab itu, saya mengharapkan aksi ini harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjadi anarkis. Khususnya di masa pandemi, mohon kita jangan sampai kegiatan unjuk rasa ini melupakan protokol kesehatan yang dapat berdampak pada kondisi kesehatan masing-masing. Juga kepada petugas kepolisian dari lubuk hati yang paling dalam, saya sangat berharap bisa menjaga aksi unjuk rasa ini, dan saya meminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan demi terciptanya suasana yang kondusif ini.